Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit mereview mengenai mesin cangklong, yaitu mesin spesialis tas. Nah, ini penampakannya, ini tensennya, ini sepatunya. Ini rotarinya, sama persis seperti rotari mesin jarum 2. Nih. Ini untuk mengatur langkah. Dan juga ini untuk bartek juga, untuk gerakan mundur. Nah, kalau untuk gerakan mundur dipencet sampai bawah gini, nanti mundur jalannya untuk bartek. Ini penampakan dari belakang. Ini mesin sudah lumayan tua sekali nih, cangklong generasi pertama ini dari Jepang. Ini untuk angkatan sepatu. Ini yang samping ini untuk menggulung benang buat nyepul. Nah, ini mejanya, ini kroak, ini untuk biar untuk menjahit tas itu biar bisa untuk menerobos bagian yang sulit. Ini coba saya hidupkan. Maaf, ini agak redup soalnya ini baru mendung ini cuacanya. Jadi agak peteng, agak gelap. Ya, saya coba untuk menjahit. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe ya, agar saya semakin bersemangat. Terima kasih. Ringan sekali nih pokoknya. Enak pokoknya buat jahit. Ini walaupun mesin tua tapi kualitasnya jos sekali ini, bandel. Ini 2 lembar bahan. Saya coba lapis 4. Wah, terabas saja. Sip jahitannya. Lapis 4 bahan untuk nanjak-nanjak, enak banget ini. Namanya mesin cangklong. Ini mesin spesialis tas. Tas, dompet bisa juga. Nih penampakannya. Lumayan besar mesinnya. Ini sekitar ini dijual, tapi udah diboking ini 5.200.000 harganya. Ini untuk minyaknya, ini di lubang-lubang ini minyaknya manual ya, ini ditetes-tetesin di dalamnya ini juga.
Oke, mungkin itu sedikit dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.